Oke, teman-teman, di sini saya sudah sediakan power 200 watt menggunakan Vinyl Sunken ya, dan trafo 5 ampere besar atau 5 ampere murni ya. Oke, langsung aja, ini kabel untuk input ke power di kaki nomor 2 potensio ya, dan nomor 1 potensio masuk ke ground. Lalu ini supply 12 volt yang sudah saya gunakan regulator LM7812 ya. Oke, langsung saja, yang 12 volt positif masuk ke supply 12 volt juga yang diambil dari power ampli ya, tapi sudah melalui regulator. Langsung ini kabel groundnya masuk ke kaki nomor 1 potensio agar nantinya bisa diatur untuk output subwoofernya, jadi bisa lewat potensio dulu. Nah, ini untuk kabel input, ini untuk kabel output ya. Output masuk ke pasang di kaki nomor 3 potensio. Lalu berikutnya ini ada kabel untuk ke speaker ya. Out speaker. Dan ini untuk input yang sudah terhubung ke rangkaian filter subwoofernya. Oke, langsung aja kita tes rangkaian ini agar teman-teman semua bisa tahu hasilnya seperti apa ya. Dan disarankan juga menggunakan headset agar jelas suaranya ya. Oke, ini powernya teman-teman. Langsung saja kita nyalakan powernya dan kipas sudah nyala ya. Di sini saya coba menggunakan dua buah speaker 4 ohm yang saya paralel menjadi 2 ohm. Ayo langsung saja kita coba bagaimana suaranya. Ini volume di angka jam 12 saja ya teman-teman. Wow, kaca bergetar nih. Geprek-geprek bukan speaker ya teman-teman, tapi kaca sama pintu lemari. Kalau suaranya mantap banget teman-teman nih, pokoknya geler dah. Buat yang hobi subwoofer cocok nih skemanya, bisa dicoba di rumah. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini ya teman-teman, karena subscribe itu gratis dan juga bisa membuat saya lebih semangat lagi dalam mengupload videonya ya teman-teman. Kalau dirasa videonya bermanfaat silahkan bagikan. Oh, ngeri teman-teman, kita kecilkan saja ya. Volume di angka 7 saja sudah menggelegar teman-teman. Coba lihat, ini volume di angka jam 7 atau jam 8 ya, tapi suaranya sudah menggelegar. Oke, mungkin segitu saja teman-teman video dari saya ucapkan banyak terima kasih buat yang udah subscribe ke channel ini. Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilimpahkan rezekinya ya.
Oke, sampai berjumpa di video berikutnya ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.